Berapa orang yang minat ya, Yang Mohamad Ulu Langat dan Bandar Kuching, lepas tu Yang Mohamad Menteri menjawab. Sila. Terima kasih Dato' Pengerusi kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian di bawah maksud B28 Kementerian Pengangkutan. Secara khususnya saya ingin untuk mengambil perkara yang berkait dengan butiran di bawah Ibu Pejabat 050100 di bawah 40000 pemberian dan kenaan bayaran tetap dengan jumlah 78,366,000 berkaitan dengan misi search and rescue MH370. Saya ingin untuk mendapat makluman adakah dua negara yang terlibat dalam misi pencarian ini iaitu Australia dan juga China, yang kita sangat berterima kasih kerana bantuan yang dihulurkan dan diberikan dalam misi pencarian ini, adakah apa-apa bayaran daripada tuntutan yang dibuat termasuk juga daripada jumlah 78,366,000 ini dituntut oleh mereka dalam usaha pencarian ini. Yang kedua, adakah apa-apa sumbangan kepada kaum keluarga daripada mangsa-mangsa yang terlibat daripada kehilangan pesawat MH370 ini, adakah apa-apa sumbangan diberikan kepada mereka? Dan yang ketiga ialah berkaitan dengan hukum yang perlu ada juga kita di pihak Kementerian Pengangkutan mesti lihat. Saya merujuk kerana kalau kita melihat kepada hukum-hukum yang dalam ajaran Islam, ketika membicarakan barang-barang hilang, ada hukumnya. Ketika membicarakan binatang ternakan yang hilang, atau sekarang kalau kita nisbahkan kenderaan yang hilang, ada hukumnya. Kalau kita membicarakan anak-anak yang dibuang, itu juga ada hukumnya. Dan orang-orang yang hilang, itu juga ada hukumnya di dalam ajaran Islam yang disebut dengan hukmul mafqud, orang-orang yang hilang. Ada tempoh masa yang diberi setelah usaha-usaha pencarian dilakukan, dan kalau tidak ditemui, maka perlu ada fatwa yang mesti dikeluarkan kerana melibatkan hukum-hukum pesaka dan lain-lain dalam ajaran Islam. Jadi saya pohon pihak Kementerian untuk melihat kepada hukum ini berdasar kepada fatwa yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib dan pihak yang berkenaan. Yang keempat, soalan saya ialah berkaitan dengan jumlah daripada 137,343,466 bayaran yang dibuat itu ada dibayar kepada ejen pemungut. Boleh nyatakan jumlah dan ejen pemungut, apakah yang dimaksudkan dari bayaran dari jumlah itu? Terima kasih, Datuk Pengerusi. Ya, Hulu Langat.